Naib Presiden UMNO Khalid Nordin terkejut apabila terlibat dalam rombakan jemaah menteri diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Khalid, Menteri Pengajian Tinggi, ditukar portfolio untuk menerajui Kementerian Pertahanan menggantikan Mohamad Hassan yang dilantik Menteri Luar Negeri. Dalam rombakan diumumkan Anwar hari ini, Zamri Abdul Kadir dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Rombakan jemaah menteri menyaksikan seorang lagi Naib Presiden UMNO, Johari Ghani, dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Selain itu, Ketua Wanita UMNO, Nuraini Ahmad, dilantik menjadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Syazwana Amir, Berita FMT.